apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering kau baca, apa yang sering kau pikirkan, itulah yang akan keluar waktu sakratul maut. La ilaha afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun mahsud, la ilaha illallah hayyun baq, la ilaha illallah. Masuk ke tangkai jantung, masuk ke otak. Itulah makanya kita berzikir tiap hari afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha, supaya mati kita dalam la ilaha illallah. Doakan Ustaz Somad supaya matinya la ilaha illallah. Ada orang mau sakratul maut tak mati-mati, dibisikkan kawannya la ilaha illallah. Datang bininya, la ilaha illallah. Dicarilah kawan akrabnya. Datang kawan akrabnya, ditunjukkannya handphone. Ya. Mati. Tanya orang, nomor apa kau tunjukkan? Tengok, bala 6. Ini kan, ini kau cari kan? Iya, aku cari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam dijerat di tengah desa. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini sedang puasa. Apa kabar semua? Sehat? Saya tadi begitu mobil ini masuk ke halaman, terus terang cemas saya. Berkerumun semua. Di antara semua tempat yang kami datangi, dari mulai Pantai Labu sampai Lubuk Pakam sampai Medan sampai Kelumpang pagi tadi, ini ke Binjai ini yang paling mendebarkan kami. Karena orang Binjai ini jangan macam-macam, habis batang-batang pisang saya tengok. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Bapak Kapolres beserta jajaran, terima kasih banyak sudah mengamankan acara ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan-kebaikan. Bapak TNI Polri, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, baik yang ada kepala maupun tak berkepala. Alim ulama, cerdik pandai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Al-Jamiyatul Wasliyah. Ini kalau saya sapa satu persatu, ketinggalan pesawat saya nanti. Ini habis dari sini mau langsung ke Kuala Namu, pulang ke Pekanbaru. Doakan supaya pesawat itu tak meletup. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang ada buku, buka bukunya. Yang tak ada, buka telinga. Yang tak sanggup, diam tutup mata. Tidur pun dapat pahala insya Allah. Pahala apa? Pahala tidur. Halaman 37. Ada orang mengatakan maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, baca barzanji bid'ah, tahlil bid'ah, wirid yasin bid'ah, Ustaz Abdul Somad bid'ah. Maka jawabannya ada di halaman 37. Apa kata Imam Syafi'i? Al-muhdatsatu darbani. Perbuatan yang tak pernah dibuat di zaman Nabi, dibuat orang zaman sekarang, itu terbagi dua. Ma uhdisa yukhalifu kitaban. Kalau perbuatan yang dibuat-buat itu bertentangan dengan Quran, au sunnatan, bertentangan dengan sunnah, au asaran, bertentangan dengan perbuatan sahabat dan tabi'in, au ijma'an, bertentangan dengan ijma',
fahadhihi bid'atul dalal, maka perbuatan itu adalah bid'ah dalal, dalalah. Wa amma ma uhditsa minal khair, kalau perbuatan itu dibuat-buat tapi dia baik, tak bertentangan dengan Quran, tak bertentangan dengan sunnah, tak bertentangan dengan asar, tak bertentangan dengan ijma', maka dia adalah bid'ah muhdatsah ghairu mazmumah. Dia tidak tercela, dia tidak jelek, disebut dengan istilah bid'ah hasanah, atau disebut juga dengan istilah bid'ah mubahah, atau juga disebut dengan istilah bid'ah wajibah, atau disebut juga dengan istilah bid'ah mahmudah. Itu yang bercakap bukan Abdul Somad, itu yang ngomong adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hafal Quran, hafal hadis, kitab Muwatta' Imam Malik itu di kepala dia semua. Imam Nawawi juga begitu, mengatakan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafalan hadisnya 300 ribu hadis, juga mengakui bid'ah hasanah. Ada ulama namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafalannya 300 ribu hadis, mengakui bid'ah hasanah. Ada ustaz hafalannya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hilang semuanya. Sekarang kutanya orang Binjai, kalian mau ikut ulama yang hafal 300 ribu hadis atau ustaz 3 hadis yang laptop hidup tadi? Memang kalau sedang lapar tuh payah berpikir memang. Tadi saya menduga karena ini bulan puasa dan bedah buku orangnya tak terlalu banyak, jadi kita slow-slow aja. Jadi jamaah, bid'ah itu adalah terbagi dua. Ada yang bid'ah, ada yang bid'ah. Rupanya sampai kemari jamaahnya melimpah ruah, sampai tak bisa duduk, berdiri semua orangnya. Tak mungkin saya slow-slow aja, cuman serba salah. Mau saya gas habis-habisan, ini berbuka lama lagi. Tapi kan ini pengajian terakhir, kalaupun habis suara saya, insya Allah diganti Allah dengan suara yang lebih kuat lagi setelah ini, insya Allah. Kalian enak bilang amin-amin aja. Aku yang bercakap, bukan ada air putih di sini. Jelas kan? Jelas. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah bid'ah hasanah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subhan bid'ah, bid'ah. Tunjukkan ini. Ah, kau baca. Kalau dia tak bertentangan dengan Quran, tak bertentangan dengan sunnah, tak bertentangan dengan asar, tak bertentangan dengan ijma', maka itu kata Imam Syafi'i namanya bid'ah ghairu mazmumah. Percaya dia alhamdulillah, tak percaya dan pukulkan kepalanya ini. Jangan, tak boleh, nanti kalian ditangkap Pak Kapolres. Tak boleh ada keributan. Polisi-polisi penting memahami buku ini, sebab banyak orang berkelahi gara-gara bid'ah ini. Berkelahi menantu sama mertua gara-gara bid'ah, membid'ahkan, menyalah-nyalahkan. Orang kalau sudah dibid'ahkan dia mengamuk, karena bid'ah itu berarti dolalah. Kalau sudah dolalah, finnar. Orang baca Quran, ada preman baru tobat. Preman ini baru aja tobat, pagi tadi tobatnya. Malam tuh irit Yasin dia. Yasin. Pas balik ditanya kawannya, kau dari mana? Aku dari wirid Yasin. Wirid Yasin itu bid'ah. Dia baru tobat. Aku 20 tahun aku mabuk pakai narkoba, tak pernah kau larang. Aku baru tobat pagi tadi wirid Yasin, kau bid'ah-bid'ankan pula. Berkelahi gara-gara bid'ah ini. Mudah-mudahan dengan mengkaji buku ini kita menjadi orang yang menghormati keyakinan orang lain. Itu yang saya maui. Bukan saya mau mengajak orang ikut saya. Bid'ah kata guru kau, tapi kata guru aku kan belum tentu bid'ah. Memangnya guru kau aja yang guru? Guru aku rupanya tidak. Jelas? Alhamdulillah, walaupun tak semua bilang jelas.
halaman 146. Wafirul liha, panjangkan jenggot, pelihara jenggot. Wakfus syawarib, cukur kumis. Pas macam ustaz moderator. Kumis dicukur, jenggot dibiarkan, dipelihara. Itu sunnah. Tapi perintah itu tidak wajib. Karena kalau berjenggot itu wajib, berarti mencukur jenggot haram. Perintah itu tidak semuanya lil wujub. Jangan asal perintah wajib. Itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Orang di pesantren tak mempermasalahkan. Berjenggot itu sunnah. Maka mencukur jenggot makruh. Jangan dengarkan pengajian Abdul Somad. Kenapa? Abdul Somad itu fasik. Karena dia mencukur jenggot tiap hari. Siapa yang mencukur jenggot tiap hari, berarti dia melanggar perbuatan haram. Berarti dia fasik. Tak boleh jadi imam, tak boleh khutbah, tak boleh jadi saksi nikah. Ini efeknya kemana-mana. Walaupun masalah bulu, kalau tumbuh di ketiak namanya bulu ketiak, kalau tumbuh di dagu namanya jenggot, kalau tumbuh di pipi namanya mana aku tahu. Ini sunnah. Maka jangan mengejek orang berjenggot. Nanti kau nampak kawan kau baru tobat, baru hijrah, jenggot. Kau ku tengok sejak berjenggotnya macam kambing kau ku tengok. Dia kau pikir tak bisa membalas. Dia bisa juga membalas. Aku berjenggot kau bilang kambing, kau tak berjenggot anjing. Jangan kau sangka kau aja yang bermulut. Jangan kau sangka kau aja bisa ngejek orang. Jadi dengan adanya buku ini, saya mau kita nih menjaga persatuan, saling menghormati. Tengoklah kami dengan ustaz moderator. Dia berjubah, saya bercelana. Kami tak saling mengejek. Kalau yang berjubah sama bercelana mengejek, yang ketawa yang tak berkolor. Beliau berjenggot, saya tak berjenggot, tapi kami masih bisa duduk bisa bersama. Beliau pakai lobe, saya pakai peci, tapi kami bisa bersama. Kami memahami ini suatu perbedaan. Berbeda itu indah, guys. Jawabnya so sweet. Gila payah kalian. Halaman 147. Wa syaikhul Islam wa ibnu Hajar fit Tuhfah wa Ramli wal Khatib, menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Syihabuddin Ar-Ramli, mereka mengatakan mencukur itu makruh. Tiba-tiba ada sekarang haram. Saya mazhab Syafi'i ikut makruh, tidak sampai haram. Yang mau berjenggot bagus, yang belum tumbuh pengen beli kemiri bakar. Kami dulu waktu kecil gitu, bulu mata tuh kami cukur. Mat, mau kau nengok tuyul? Ya, cukup. Mana tuyulnya? Mana tuyulnya? Diambilnya cermin. Ah, itu kaulah tuyulnya. Balik ke rumah diamuk sama mak, Pak Salah dimasaknya kemiri. Habis bantal hitam-hitam. Zaman sekarang anak-anak tak tahu itu lagi. Zaman kita kecil dulu main layang-layang. Zaman kecil kita dulu main patok lele. Tahu patok lele? Tahu. Anak kecil sekarang tak ada lagi main layang-layang, tak ada main patok lele, tak ada main petak umpet. Mainnya apa? Lem. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Ditangkap ditempeleng Pak Kapolsek. Lepak, lepak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Udah koslet utaknya udah. Halaman 170 tentang mentalkinkan mayat sesudah dikubur. Talkin itu ada dua. Talkin sebelum mati dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah,
Kalau udah nampak mulutnya bergerak, menyebut nama Abdul Somad, bibir bergerak. Abdul Somad Batubara. Menyebut Binjai, bibir bergerak. Binjai. Tapi menyebut La ilaha illallah, bibir tak perlu bergerak. La ilaha illallah. Karena saat sakratul maut itu berat. Maka kalau udah nampak mulutnya bergerak, jangan diganggu lagi. Tapi kalau dia mengigau, ditanya, berapa harga sawit? Pertamak berapa sekarang? Nah, jangan bisikkanlah. Jangan lagi macam-macam. La ilah. Apa yang sering kau cakapkan? Apa yang sering kau baca? Apa yang sering kau pikirkan? Itulah yang akan keluar waktu sakratul maut. La ilaha afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun maqsud. La ilaha illallah hayyun baq. La ilaha illallah. Masuk ke tangkai jantung, masuk ke otak. Itulah makanya kita berzikir tiap hari afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha supaya mati kita dalam la ilaha illallah. Doakan Ustaz Somad supaya matinya la ilaha illallah. Ada orang mau sakratul maut tak mati-mati. Dibisikkan kawannya, la ilaha illallah. Datang bininya, la ilaha illallah. Dicarilah kawan akrabnya. Datang kawan akrabnya, ditunjukkannya handphone. Ya. Mati. Tanya orang, nomor apa kau tunjukkan? Tengok, bala 6. Ini kan, ini kau cari kan? Iya. Itulah orang yang selalu mengejek-ejek orang di masjid. Ayyalah sholat. Kelopak. Bala 6. Waspadalah. Ibu pun, kalau laki ibu nanti malam tak tarawih, orang tarawih di masjid dia... Ah, bisikkanlah ke telinganya. La ilaha illallah. Halaman 179. Orang mati tak usah lagi kalian kirim-kirim makanan nasi kotak. Orang mati tak usah lagi kalian kirim-kirim Yasin. Udah putus semuanya, udah putus. Kalau udah mati itu putus, putus. Tengok halaman 179. Orang yang sudah mati masih bisa dikirim puasa, Pak Cik. Mana dalilnya? Nih, man mata siapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa. Soma'adhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa untuk dia. Oma-oma, ibu-ibu, kakak-kakak, oci-oci, kalian yang ada tinggal puasa, kalian tulis berapa yang udah diqadha, berapa yang udah diganti, supaya kalau kalian meninggal, puasa kalian digantikan. Tak selesai dengan taubat, tak selesai dengan sholat sunnah, puasa yang tinggal mesti diganti. Dua, apalagi yang sampai pada orang mati, kurban. Kusembelih kurban ini untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Itu menunjukkan kurban sampai. Menabung-nabung. Ini 2,5 juta untuk aku. Ini untuk almarhum ayahku. Ini untuk almarhum emakku. Berkurban untuk orang meninggal sampai besti. Tiga, sedekah. Ada pembebasan tanah, ada pembangunan masjid, buatkan sumur bor pesantren tahfiz Quran, hadiahkan untuk almarhumah emak, almarhum ayah, sampai. Apalagi yang sampai? Banyaklah pokoknya.
tapi katanya udah putus. Iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu mati, maka putuslah. Tak paham dia hadis ini. Ini Ustaz ini marah atau semangat? Lapar. Kalau anak Adam mati, amalnya putus. Yang kutanya, yang putus tuh amal orang yang mati atau amal orang yang hidup? Yang putus tuh amal orang yang mati. Abdul Somad nih kalau mati bisa lagi ceramah. Kalau sempat Abdul Somad ceramah, lari semua orang Binjai ini. Kecuali yang jago-jago menumbuk batang pisang aja. Yang putus itu amal orang yang hidup. Yang putus itu amal orang yang udah mati itu putus. Amal orang yang hidup itu tetap sampai sholat jenazah. Sholat jenazah itu yang mati apa yang hidup? Mana ada orang mati sholat jenazah? Sholat jenazah itu orang hidup, anakku. Kan yang sholat jenazah itu hidup deh kan? Hidup kan? Nah, sholat jenazah itu amal orang hidup untuk orang mati. Jelas? Itu enaknya ceramah di Binjai ini, cepat orang ini paham. Entah paham, entah takut, dua lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan, jangan lagi kirim-kirim doa, udah mati, udah putus dia. Tanya dia, apanya yang putus? Tak tahu aku, pokoknya putus lah. Mana bisa begitu? Yang putus tuh amal. Kalian jangan pura-pura serius dengan ceramah, isi juga kresek tua. Hadiahkan tuh almarhum ma almarhum ayah sampai pahalanya. Itu kresek duit itu bukan mau dibawa Abdul Somad ke Pekanbaru Riau. Abdul Somad kalau ceramah, duit orang Medan untuk Medan, duit Lubuk Pakam untuk Lubuk Pakam, duit Binjai balik ke Binjai. Ini perlu kujelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Sebagian ulama melarang tepuk tangan di masjid. Makanya nanti kalau ada orang berpantun atau semangat di masjid, pas tangan sudah mau tepuk tangan, langsung diganti dengan takbir. Pas udah, Allahu Akbar! Itu dia. Kalau kita dipuji-puji orang juga begitu. Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Somad. Mulai agak-agak mengembang lubang hidung itu. Langsung takbir. Allahu Akbar! Gitu. Jangan biarkan orang memuji kita. Setan masuk dari situ. Ibu juga gitu bu, kalau dipuji orang, ibu anaknya cantik ya. Allahu Akbar. Meninggallah orang, habis meninggal datanglah anaknya baca Yasin di samping kubur. Yasin wal Quranil Hakim. Sedih dia ayahnya baru mati kan. Wal Qur'anil, datanglah tetangganya. Jangan kau baca-baca Yasin. Baca Yasin samping kubur ini bid'ah, dalalah, masuk neraka, tak ada dibuat Nabi. Untung parang panjang ku tinggal di rumah. Kau boleh ada di sini, jadi hewan kurban kau hari ini. Tengok halaman 194. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wal ashabu, ulama mazhab Syafi'i berkata, yusta'abu ayyukra'u indahu syai'an minal Qur'an, dianjurkan membacakan Qur'an di samping kubur orang mati. Imam Syafi'i ini guys, bukan ece-ece, bukan kaleng-kaleng, bacakan Qur'an di samping orang mati. Wa in khatimul Qur'ana, fa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kana hasanan, maka itu bagus. Yang paling bagus sekhatam Qur'an. Tak sanggup sekhatam Qur'an, hatinya Qur'an. Yasin, tak sanggup Yasin, Ummul Qur'an Al-Fatihah. Makanya kalau ziarah di samping kubur tuh bacakan untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Kalau aku mati mau kalian dari Binjai ini ziarah membacakan Fatihah di kubur aku? Ingat, kalian udah janji dalam masjid ya. Awas kalau tak kalian bacakan. Udah tangi kalian tiap malam.
Sebagus-bagusnya hatamkan Quran, tak sanggup hatam Quran, hatinya Quran Yasin. Yasin tak sanggup, Ummul Quran Al-Fatihah pun tak sanggup. Tak sanggup kau membacakan Al-Fatihah, orang yang sudah melahirkan, membesarkanmu, meregang nyawa, orang yang sudah buat baik sama engkau, tak sanggup kau bacakan Al-Fatihah. Dekat sungai dari Binjai ini, dekat. Nah, tahu maksudnya kan? Nah, kau tulakkanlah di situ. Jangan, mana boleh kasar-kasar. Tulakkan aja pelan-pelan. Berkumpullah ramai-ramai orang Binjai. Berkumpul ramai-ramai membaca tahtim tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ada lagi tahtim tahlil di Binjai. Membaca Yasin sama-sama. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin tanzilal azizir. Tak boleh baca Qur'an sama-sama. Bid'ah hukumnya baca Qur'an sama-sama. Buka halaman 205. Kami yang tak punya buku ini macam mana Pak Ustaz? Pinjam sama tetangga. Kata Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, la karahata, tidak makruh berarti boh. Fi qiraatil jamaah, membaca Quran berjamaah, mujtami'in, bersama-sama, bal hiya mustahabbah, bahkan dianjurkan baca Quran bersama-sama. Tapi bacanya betul. Ini kadang banyak orang baca Yasin ini tak jelas pangkalnya, ujung-ujungnya. Yakun. Jelas dari awal. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jelas? Masih ragu baca Yasin sama-sama? Ragu juga kalian, entahlah. Tapi Pak Ustaz, kata kawan saya, dia ikut Imam Ibnu Taimiyah, katanya tak boleh. Kubacakan pendapat Imam Ibnu Taimiyah ya, dengar baik-baik. Kalau tak bisa dengar baik-baik, pergi kalian ke THT, telinga hidung tenggorokan. Wa qiraatul idarah, baca Quran bersama-sama, hasanatun, baik. Inda aksaril ulama, menurut mayoritas ulama. Wa min qiraatil idarah, contoh bacaan, contoh idarah. Qiraatuhum mujtami'in, baca bersama-sama. Bisautin wa'id, dengan suara serentak. Jelas? Udah kutuliskan, sudah kubacakan, suara menggelegar, tak juga masuk. Sampai jam berapa kita ini Ustaz? Tak habis-habis rasanya ini. Sampai sore, mak membunuh kalian ah. Sami'allahu liman amidah. Allahumma ihdina fi man hadain wa afina fi man afain wa tawallana fi man tawallain wa barik lana fi ma a'tain wa qina bi rahmatika syarra ma qadain. Masjid Agung Binjai ini subuh tadi pakai kunun. Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Bisa diulang? Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4
Hambali. Hanafi meninggal 150. Maliki meninggal 179. Syafi'i meninggal 204. Hambali meninggal 241. Kita ulang ya. Iya Pak Ustaz. Yang berkunut Syafi'i dengan Maliki. Ini yang berkunut. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Ah, metal pula. Jadi nanti kalau ada di masjid kawan kita Muhammadiyah tidak pakai kunut Masjid At-Taqwa, karena mereka pakai tarjih mazhab Hambali. Waktu di Masjidil Haram pakai kunut apa tidak? Tak pakai kunut, karena Saudi Arabia mazhab negaranya adalah Hambali. Sedangkan kita Kesultanan Melayu Langkat, Kesultanan Melayu Delhi, Kesultanan Melayu Serdang, Kesultanan Melayu Batubara, Kesultanan Melayu Asahan, semuanya pakai mazhab Syafi'i, berkunut subuh. Dulu berkelahi antara Muhammadiyah dengan Al-Wasliyah, antara NU berkelahi. Menurut kami pakai kunut, satu-satu tidak berkunut. Sekarang Alhamdulillah sudah tak berkelahi lagi anak muda, karena sama-sama tak sembahyang subuh. Saya tak ingin mengajak kau ikut mazhab aku. Saya tak ingin mengajak ikut mazhab saya. Tapi saya ingin kau menghormati saudara yang berkunut. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun setiap subuh, dari tahun 2009 sampai 2010, 11, 12, 13. Jalan Ronggo Warsito Pekanbaru, Masjid Undri, itu orang Muhammadiyah mendirikannya. Saya menghormati saudara saya, tiap subuh tak pernah maju jadi imam. Kenapa? Karena saya tahu itu Masjid Muhammadiyah. Jadi kalau disuruh Ustaz Somad maju jadi imam, demi menjaga persatuan, paling enak jadi makmum. Imamnya berkunut, ikut kita kunut. Imamnya tak kunut, tak usah kita berkunut. Imamnya kentut, ganti imam baru. Jangan melawan imam. Kalau imammu baca kunut, kau angkat tangan. Imam Hambali tak berkunut. Imam Hambali, engkau solat subuh berkunut. Kata Imam Hambali, aku tak berkunut. Kalau gitu aku ikut engkau. Mantap, kau ikut aku, sama kita semazhab. Bagaimana kalau aku solat subuh, aku ikut mazhab Imam Hambali, tapi imamnya Imam Syafi'i? Kata Imam Hambali, kalau kau ikut solat Imam Syafi'i jadi imam, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Aminnya cuma 5 saja. Allahumma ihdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sisanya kita ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik, wa innahu la yudhillu man wallaik, wa la ya'izzu man 'adait, tabaraka rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Tanya kawan, apa yang kau baca tadi? Terserah akulah, mulut-mulut aku mau kau tengok. Kau pikirkan aja muncung kau ya, mulut aku kau tengok. Apa pula ditengoknya mulut kita? Mana ada sholat nyuruh menengok mulut kawan? Tengoklah tempat sujud, tengok. Khutbahlah imam, khutbahlah khatib Jumat. Nak, udah keluar kartu kuning. Alhamdulillah, selamatlah aku sebentar lagi. Khatib pun khutbah hari Jumat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Masuklah satu orang jamaah, solat sunat dia. Usolli sunnatal Jumat rakaataini qabliyatan. Selesai solat ditanya kawan, sembahyang apa kau tadi? Aku qabliyah Jumat. Enggak ada qabliyah Jumat itu. Jumat itu enggak ada qabliyahnya. Kau tengok di halaman 200
30, 200. Rupanya kalau lapar nih payah menengok ya. 254. Apa kata Imam Nawawi? Wa amma sunnatu qablaha, salat sunat qabliyah Jumat, fal mu'tamadatu fiha, yang menjadi dalilnya hadis Abdullah bin Mughaffal, hadis Abdullah Mughaffal di atas, setiap ada azan dan iqamat pasti ada qabliyahnya. Salat Jumat itu ada tak azannya? Ada. Ada tak iqamatnya? Maka ada qabliyahnya. Salat Idul Fitri ada azannya? Ketahuan dah lama tak salat Idul Fitri. Salat Idul Adha ada qabliyahnya? Tak ada. Karena tak ada azan, tak ada iqamah. Karena tak ada azan, tak ada iqamat, cemana cara memanggil jamaahnya? As-salatu jami'ah. Itu caranya kalau tak ada azan dan iqamat. Kan tak mungkin mengajak jamaah salat gerak. Kalau dia salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau salat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa minta hujan, salat kusuf gerhana matahari, salat kusuf gerhana bulan, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, rahimakumullah. Begitu komandonya. Jelas? Jelas-jelas saja orang ini gue tengok. Entah jelas, entah takut. Jelas kata ibu tuh. Habis sholat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Camat, siapa Pak Camat? Pak Bupati. Jangan salaman selesai sholat. Salaman selesai sholat itu bid'ah. Jawabannya ada di halaman 263. Al-musafahah, bersalaman sunnah. Fahiyya sunnatun aqabas sholat, selesai sholat kullaha, selesai semua sholat, selesai subuh, selesai zuhur, selesai maghrib, selesai isya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, boleh bersalaman. Yang tak boleh itu salaman sebelum sholat, bagus. Salaman selesai sholat, yang tak boleh itu sehat Pak Camat, batal sholatnya kalau dia salaman sedang sholat. Apa kabar Pak Bupati? Batal sholat. Terakhir, terakhir, terakhir. Halaman 304. Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya. Iya Bu. Acara apa nih Bu? Acara akikah Pak Ustaz. Sampai di rumah ibu tadi, mana bayinya? Yang akikah saya. Umur ibu itu udah 53. Banyaklah yang bertanya-tanya sekarang, apa hukum akikah setelah dewasa? Jawabannya di halaman 304. Apa kata Imam Nawawi? Wala tafutu bita'khiriha anis sab'ah. Akikah tetap bisa dilaksanakan walaupun sudah lewat hari ke-7. Tak bisa hari ke-7, hari ke-14. Tak bisa hari ke-14, hari ke-21. Tak bisa hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi, setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Allah tu'akharu ilal bulu, dan seterusnya. Kesimpulannya, akikah tidak ada batas waktu, kapan ada duit. Jadi kalau ada ibu, bapak, makcik, pakcik, adik, kakak yang hari ini punya duit, balik dari sini belilah kambing. Aduh, saya mau pulang pula. Kalau tidak singgah saya akikah. Tapi hanya akikah saja. Ibu yang mau akikah nanti sore potongkan kambing akikah, ajak kawan buka bersama. Jangan cukur rambut. Jangan pula minta ayun. Marhaba ayanur. Di simbah penutup. Yang kalian bayangkan nanti ketawa susulan.
Itulah sebagian buku ini tebal halamannya. Buku ini halamannya tebalnya 404 halaman. Jadi kita comot-comot aja sekedar pengantar. Kalau ku bacakanlah ini 400 halaman, dua gendangnya. Kalau tak buku ini selesai, aku selesai. Apalagi bulan-bulan puasa ini. Ini yang disediakan panitia. Hah, kalian tengoklah. Saya kembalikan ke Al-Mukarram. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah.